semuanya dan welcome back to my channel. Selamat datang di channel ini. Selamat datang di GMI Craft. Dan kali ini mau buat look seperti ini. Ya, kelihatannya memang gagal, tapi iya memang gagal. So, buat kalian yang penasaran, keep on watching. Dan pertama-tama tentu saja memakai eyeshadow dari Beauty Creation ini yang warna orange. Pakai blending brush dari Real Techniques, sampukan ke semua penjuru. Lalu kita langsung ke warna coklat. Sapukan di bawahnya si warna orange tadi dan blend. Akhirnya langsung pakai coklat tua. Nah, di sini cuman pakai di outer corner aja. Langsung di blend sampai terlihat halus. Kemudian langsung saja kita memakai suatu eyeliner, dan aku rasa cukup sampai di sini, bikin yang sederhana. Buat kalau memakai eyeliner susah, kita pakai titik-titik dulu sebagai acuan kita di mana kita berbelok. Nah, karena mata ini hooded, jadi disarankan jangan langsung melek ya. Kalau malah jadinya seperti ini, kecoret sedikit, dan akhirnya aku pindah haluan. Yang kecoret itu aku tebelin, dan kuas ini ternyata terlalu tebal untuk itu. Akhirnya untuk nipisin lagi pakai foundation, tutup lagi pakai foundation sampai kelihatan tipis. Nah, kemudian pakai shadow yang warna pink shimmer itu, coba disapukan, dan ternyata dia nggak begitu ngaruh dan warnanya nggak begitu pigmented. So, akhirnya aku pindah lagi ke warna shimmer yang coklat. Nah, di warna coklat ini buat yang di inner corner aja, dan akhirnya diikuti dengan yang warna ungu. Untuk di outer corner di crease, nah di sini aku kesalahannya aku menambahin eyeliner lagi, jadi yang tadi udah bagus-bagus tipis berubah jadi agak tebelan. Dan akhirnya aku blend saja untuk eyeshadow bawah mata dengan sisa warna yang ada di blending brush tadi. Dan voila, jadinya seperti ini. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.